Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi Rabbil Alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi muntajabin. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk masih tetap melaksanakan suatu ibadah umum, yakni memperingati tragedi dan peristiwa atas pembunuhan, pembantaian keluarga Rasulullah di Padang Karbala. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kecintaan kita kepada Ahlul Bait Nabi adalah suatu keyakinan, suatu perkara yang tidak bisa ditawar-tawar. Itu merupakan suatu persoalan yang sangat agung, yang secara rasionalitas telah ditegaskan. Karena itu segala hal, segala perkara yang berhubungan dengan Allah, Rasul, dan Ahlul Baitnya harus diperingati, harus dijunjung tinggi, harus dimuliakan sedalam-dalamnya dengan penuh penghayatan yang tinggi. Sebagai ungkapan atas penghambaan kita yang sejati pada Allah. Pembunuhan dan pembantaian Imam Husain alaihissalam di Padang Karbala itu melahirkan begitu banyak inspirasi-inspirasi, baik yang bersifat spiritualitas dan keagamaan maupun sesuatu yang bersifat lain. Karena itu dalam sejarah kita menyaksikan begitu banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Al-Husain untuk menuntut darah, tapi terkadang mereka sebenarnya hanya sekedar memanfaatkannya secara politik saja. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan sedikit mengupas, membahas tentang filosofi kebangkitan Imam Husain alaihissalam. Pertanyaan mendasar pada tema ini adalah, apa tujuan, apa dasar pemikiran, mengapa Imam Husain alaihissalam beserta para keluarga dan sahabatnya yang sejati, yang setia, itu melakukan pergerakan dan bangkit
melawan penguasa zalim Yazid bin Muawiyah. Sementara kita lihat dan kita saksikan dalam sejarah bagaimana penduduk Madinah dan Mekah dan masyarakat muslim lainnya yang berada di kota-kota yang berada dalam kekuasaan Islam itu tidak melakukan pergerakan apapun, tidak bangkit, tidak ada upaya untuk merongrong kekuasaan Yazid bin Muawiyah yang sudah diketahui secara umum bahwa Yazid bin Muawiyah merupakan penguasa yang zalim, yang benar-benar merugikan Islam dan kaum muslimin. Kita ketahui bahwa Imam Husain di dalam banyak perkara, di dalam banyak keadaan itu selalu mengungkapkan secara tersirat, secara tersurat tujuan kebangkitannya, tujuan pergerakannya melawan Yazid bin Muawiyah. Di dalam satu hadis, Imam Husain alaihissalam berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang kami lakukan dalam menghadapi penguasa-penguasa Bani Umayyah. Bukanlah demi berlomba-lomba dalam meraih kekuasaan, dan bukan pula mencari tambahan harta benda dan kekayaan, melainkan untuk menampakkan tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk agama, melakukan perbaikan dan reformasi di negerimu, menjamin keamanan orang-orang yang tertindas dari hamba-hambamu, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sunnah dan hukum-hukum. Dalam hadis ini yang tercatat di dalam kitab Tuhaful Uqul halaman 172 atau dalam kitab Biharul Anwar jilid 97 halaman 79 itu mengandung beberapa poin. Yang pertama, menghidupkan dan menegakkan kembali syiar-syiar dan petunjuk-petunjuk Islam yang sesuai dengan ajaran asli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, melakukan reformasi dan restorasi keadaan masyarakat Islam. Yang ketiga, menjamin keamanan sosial dan politik bagi masyarakat yang tertindas. Yang keempat, menciptakan kondisi yang mendukung terlaksananya hukum-hukum ilahi secara luas. Di tempat yang lain, itu secara tegas Imam Husain alaihissalam mengutarakan tujuan dan filosofi bangkitnya ia melawan Yazid bin Muawiyah yang merupakan penguasa yang zalim. Di dalam kitab Biharul Anwar jilid 44 halaman 329 sampai 330 beliau bersabda,
Aku keluar dari Madinah bukan untuk bersukaria melewati batas dan kepentingan sendiri, bukan pula untuk keangkuhan dan menyalahgunakan kenikmatan, membuat kerusakan dan berlaku zalim, melainkan aku keluar untuk menuntut perbaikan di dalam umat kakekku dan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta melakukan dengan sirah kakekku dan ayahku Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dalam hadis dan perkataan Imam Husain alaihi salam ini, saya bisa menarik beberapa poin. Yang pertama, salah satu alasan mengapa Imam Husain alaihissalam bangkit bergerak menentang kezaliman dan penindasan Yazid bin Muawiyah, yang pertama adalah menuntut perbaikan dan reformasi dalam semua perkara umat Nabi Muhammad. Jadi kalau Imam Husain alaihissalam menyatakan seperti ini, berarti memang di dalam masyarakat muslim pada masa itu dan apa yang ada pada kekuasaan Yazid bin Muawiyah itu memang sudah mengalami problem yang sangat serius berhubungan dengan Islam sebagai tolak ukur. Kemudian poin kedua yang dapat saya tarik dari perkataan Imam Husain adalah Imam Husain ingin bangkit, salah satunya adalah menebarkan dan menegakkan kebaikan. Ini juga menegaskan bahwa situasi dan kondisi yang ada pada masa Yazid bin Muawiyah itu sepenuhnya diliputi oleh keburukan, oleh sifat-sifat kemanusiaan yang tidak etis, tidak bermoral, dan tidak lagi dinafasi oleh kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Islam. Kemudian Imam Husain di dalam sabdanya tersebut juga mengemukakan bagaimana salah satu tujuan kebangkitannya adalah mencegah dan menepiskan segala keburukan. Kemudian poin yang lain yang ingin yang melandasi pergerakan Imam Husain adalah Imam Husain alaihissalam ingin mengaplikasikan ajaran Islam, ya, melaksanakan ajaran Islam dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Imam Ali bin Abi Thalib yang merupakan ayahnya. Kita ketahui bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa setelah Rasulullah wafat ada yang dikatakan sirah sahabat Nabi. Jadi sirah sahabat Nabi ini merupakan ijtihad-ijtihad dari sahabat-sahabat yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam tertentu terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat pada masa itu. Sementara Ahlul Bait Nabi kita ketahui sebagai penerus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak melahirkan sirah baru yang bertentangan dengan sirah kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat yang lain, Imam Husain juga memberikan pencerahan kepada masyarakat berkenaan dengan sifat-sifat dari seorang pemimpin yang adil atau pemimpin yang Islam, pemimpin yang ilahi. Beliau bersabda di dalam kitab Biharul Anwar jilid 44 halaman 334. Aku bersumpah dengan jiwaku
bahwa imam dan pemimpin sejati adalah menjalankan hukum dengan hukum Tuhan, menegakkan keadilan, taat beragama dengan agama ilahi, dan mewakafkan dirinya dalam diri Tuhan. Dari hadis tersebut, kita bisa menyimpulkan 4 poin yang secara tegas berkenaan dengan karakter dan sifat substansial seorang pemimpin ilahiyah. Yang pertama, salah sifat pemimpin ilahi adalah menjalankan hukum Tuhan. Kita ketahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masanya itu sepenuhnya menjalankan hukum Tuhan, tentunya dalam batasan-batasan yang bisa diterapkan, karena tidak ada pemaksaan juga dalam penerapan tersebut. Tapi yang penting di dalam pemimpin ilahi ini adalah keinginannya yang besar, kehendaknya yang kuat untuk menjalankan hukum Tuhan. Persoalan apakah hukum Tuhan saat ini bisa diterapkan atau tidak, itu tergantung kondisi. Tapi yang penting ada keinginan yang kuat untuk itu. Itu salah satu sifat pemimpin ilahi. Yang kedua, pemimpin ilahi adalah berupaya, berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Keadilan dan hukum tidak boleh pandang bulu. Harus sama dalam semuanya. Tentunya keadilan di sini tidak bermakna bahwa semua masyarakat pada levelnya ya, secara kualitas dan kuantitas itu disamakan. Tentunya harus ada batasan-batasan yang dipertimbangkan. Kemudian sifat ketiga dari seorang pemimpin ilahi adalah beriman dan beramal dengan agama ilahi. Jadi dia beriman kepada rukun-rukun agama. Pada saat yang sama juga dia beramal atas apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sifat pemimpin ilahi adalah meleburkan dirinya dalam tujuan-tujuan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan di dalam penciptaan manusia. Salah satu tujuan tersebut dan merupakan tujuan yang paling mendasar adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang pemimpin ilahi berupaya menafsirkan, memahami secara tepat apa tujuan-tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia, dalam mengutus nabi, dalam mengutus, dalam apa namanya, memberikan agama kepada manusia. Nah, seorang pemimpin itu pemimpin sejati, pemimpin yang ilahi harus memahami persoalan tersebut sehingga ia dapat menerapkan, berupaya mengaplikasikan tujuan-tujuan Allah berkenaan dengan manusia. Dan kita saksikan bagaimana Rasulullah dalam hal ini yang merupakan sosok yang nyata di tengah-tengah umat manusia, tengah-tengah umat Islam, itu senantiasa berupaya menjelaskan kepada masyarakat apa tujuan diutus nabi, apa tujuan diutus, apa namanya, ditetapkannya syariat dan agama bagi manusia. Sedemikian sehingga manusia benar-benar sadar, sesadar-sadarnya, bahwa ia memang mesti melaksanakan agama itu tanpa mesti ada paksaan. Nah, mengapa Imam Husain alaihissalam? Mengapa Imam Husain alaihissalam
ketika Yazid berkuasa itu berupaya menebarkan dan mencerahkan masyarakat berkenaan dengan karakter dan sifat substansial pemimpin Islam yang sejati dan atau pemimpin ilahi, supaya masyarakat sadar bahwa Yazid yang mengklaim diri sebagai khalifah kaum muslimin itu tidak benar-benar sebagaimana seperti itu, karena begitu banyak hukum-hukum Tuhan yang diabaikan, begitu banyak keadilan yang dihempaskan, yang tidak diamalkan, dan begitu banyak perintah-perintah Tuhan yang tidak dilaksanakannya, dan begitu pula begitu banyak tujuan-tujuan Tuhan yang tidak diterapkan. Di sisi lain, jadi sebelum Imam Hussein alaihissalam betul-betul melakukan pergerakan dan bangkit melawan Yazid, beliau tidak henti-hentinya melakukan pencerahan kepada kaum muslimin. Di dalam kitab Tabari, ya, nama kitabnya Tariful Umam wal Muluk, jilid 4 halaman 262, Tabari menuliskan perkataan Imam Hussein di situ. Imam Hussein alaihissalam mengajak kepada kaum muslimin untuk sadar dan bangkit. Beliau berkata demikian, "Aku mengajak kalian kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Sesungguhnya sunnah Nabi telah mati dan sesungguhnya bid'ah telah hidup." Jadi Imam Hussein menyatakan kepada semua kaum muslimin, siapapun yang ia jumpai, untuk menyadarkan bahwa saat ini sunnah Nabi itu telah mati. Sunnah Nabi itu sudah tidak diamalkan lagi, sudah tidak diterapkan lagi, sudah tidak diaplikasikan lagi. Yang muncul menggantikan sunnah Nabi adalah bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh penguasa-penguasa Yazid untuk apa? Semakin menjauhkan masyarakat Muslim dari Islam yang sejati. Di tempat yang lain, di dalam kitab Al-Akhbarul Tiwal halaman 231 yang ditulis oleh Abu Hanifah, Imam Hussein pun mengajak kepada kaum muslimin. Beliau bersabda demikian, "Aku mengajak kalian untuk menghidupkan tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk Tuhan dan menghancurkan bid'ah-bid'ah. Jika kalian menerima ajakanku ini, niscaya kalian akan terarah ke jalan kesempurnaan dan kebahagiaan." Jadi yang beliau selalu tekankan di sini adalah begitu maraknya bid'ah-bid'ah yang ada pada masa Yazid bin Muawiyah. Dan beliau mengajak kepada kaum muslimin supaya menjauhkan bid'ah-bid'ah itu dan menepiskan, menghancurkannya, serta membuangnya sejauh-jauhnya. Jadi kalau kita melihat hadis-hadis tersebut, bagaimana Imam Hussein terus melakukan pencerahan. Beliau tidak langsung bangkit kemudian pergi ke Padang Karbala. Bahkan beliau berupaya melibatkan seluruh kaum muslimin, melibatkan seluruh orang-orang yang beriman dan bertakwa untuk ikut bersama dengannya melawan dan bangkit terhadap penguasa yang zalim, ya, terhadap penguasa yang zalim, yakni Yazid bin Muawiyah. Dan beliau senantiasa menyatakan bahwa jalan yang diambil oleh beliau, yakni bangkit melawan
Yazid bin Muawiyah adalah jalan kesempurnaan dan kebahagiaan. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa orang-orang yang tidak bersama dengan Imam Hussein alaihissalam, yakinlah bahwa mereka tidak berada di jalan kesempurnaan dan kebahagiaan. Kalaupun mereka berada pada wilayah itu, tidak sampai pada kesempurnaan yang puncak. Tidak sampai pada kesempurnaan yang puncak. Dan tidak akan meraih kebahagiaan yang tinggi. Di akhirat kelak ia akan menyesal sedalam-dalamnya. Mengapa mereka tidak bersama Imam Hussein alaihissalam, tidak bangkit bersama Imam Hussein alaihissalam dan menerima ajakan beliau untuk melawan penguasa zalim Yazid bin Muawiyah. Karena kita ketahui bahwa Ahlul Bait itu, yang dalam hal ini Imam Hussein alaihissalam, adalah sosok-sosok yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok-sosok yang mustahil melakukan kesalahan dan kekeliruan. Karena itu, bangkitnya Imam Hussein, bergeraknya Imam Hussein untuk melakukan perlawanan sebisa mungkin, sedapat mungkin, sekuatnya, itu tidak lain adalah suatu keputusan yang tepat, suatu keputusan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu keputusan yang tentunya sangat benar berkenaan dengan perkembangan Islam dan kaum muslimin, berkenaan dengan kesempurnaan manusia itu sendiri. Dan itu mungkin tantangan bagi manusia pada masa itu. Dari hadis-hadis tersebut kita dapat menyimpulkan beberapa poin. Jadi ajakan Imam Hussein kepada masyarakat Muslim saat itu saya bisa simpulkan dalam 3 poin. Pertama, Imam Hussein alaihissalam mengajak kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Kedua, Imam Hussein mendorong untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi yang telah ditinggalkan dan berupaya menegakkan kembali syiar-syiar Tuhan. Yang ketiga, Imam Hussein mengajak untuk memerangi dan menghilangkan segala bentuk bid'ah yang mengambil alih hukum-hukum Tuhan dan sunnah-sunnah Nabi. Ada satu hadis yang menarik yang mungkin akan menggugah manusia pada masa itu ketika misalnya Imam Hussein menyampaikannya. Beliau tak henti-hentinya dalam setiap kondisi untuk membangkitkan semangat kaum muslimin supaya menegakkan kemuliaannya sendiri. Di dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk yang ditulis oleh Tabari, halaman 4, jilid keempat, halaman 304, di situ Imam Hussein alaihissalam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyaksikan penguasa yang zalim, yang menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, melanggar dan menyalahi janji Allah, menentang dan melawan sumpah Rasulullah, menentang dan melawan sunnah Rasulullah, dan bertindak dengan melampaui batas dan penuh permusuhan kepada hamba-hamba Allah, namun mereka tidak bangkit melawannya dengan perbuatan dan perkataan, maka Allah akan menempatkan mereka dalam kekuasaan dan cengkraman penguasa zalim tersebut." Beliau lanjut,
Wahai manusia, ketahuilah, mereka ini mengikuti perintah-perintah setan, meninggalkan ketaatan kepada Allah, menampakkan keburukan dan berbuat fasik, tidak menjalankan hukum-hukum Allah, menampakkan dan memanfaatkan Baitul Mal hanya untuk kepentingan mereka sendiri, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkannya. Kemudian Imam Hussein menutup hadisnya dengan perkataan, dan aku lebih layak dan pantas untuk mengubah dan melakukan perbaikan atas kehidupan atau perkara-perkara kaum muslimin. Jadi di dalam hadis ini itu secara tegas Imam Hussein menyampaikan secara rinci sifat-sifat penguasa Bani Umayyah, terkhusus Yazid bin Muawiyah. Misalnya sifat-sifat tersebut adalah bahwa pemimpin dari Bani Umayyah ini adalah pemimpin yang tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan dan taat kepada perintah-perintah setan, menampakkan keburukan, kemaksiatan dan kefasikan, menghentikan pelaksanaan hukum-hukum Tuhan, menggunakan Baitul Mal demi kepentingan mereka sendiri, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Hussein secara tegas memberikan pencerahan bahwa Yazid bin Muawiyah saat ini itu memiliki sifat-sifat seperti itu. Dan di dalam hadis itu dikatakan, barang siapa yang tidak bangkit melawan penguasa dengan sifat-sifat seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan mereka dalam cakupan, dalam cengkraman kekuasaan penguasa zalim tersebut. Dan kita lihat dan kita saksikan dalam sejarah bagaimana kaum muslimin begitu hinanya di hadapan Yazid. Yazid bisa berlaku dan bertindak semena-mena dengan tidak mempertimbangkan satu sifat kemanusiaan sedikit pun terhadap kaum muslimin yang saat itu. Bagaimana kejadian pembantaian di Madinah pada masa itu, seluruh kaum muslimin dibantai tanpa sedikit pun belas kasih, tanpa memandang mereka bahwa mereka itu adalah saudara seagama. Begitu hinanya mereka di hadapan kekuasaan dan dalam cengkraman kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Nah, itulah yang disampaikan oleh Imam Hussein alaihissalam berkenaan dengan ketidakbangkitannya masyarakat dan konsekuensi yang diperolehnya ketika ia tidak melawan atau tidak bangkit, tidak bergerak menghadapi penguasa-penguasa dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tersebut. Kesimpulannya pada malam ini, dari sabda-sabda Imam Hussein alaihissalam sendiri, saya dapat menyimpulkan filosofi dan tujuan utama pergerakan dan kebangkitan Imam Hussein melawan penguasa zalim, Yazid bin Muawiyah. Yang pertama, tujuan pergerakan dan kebangkitan tersebut adalah menghidupkan dan menegakkan kembali ajaran Al-Quran, sunnah Nabi dan syiar-syiar Islam dengan sirah Nabi Muhammad dan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Itu salah satu alasan dan tujuan yang utama mendasar mengapa Imam Hussein bangkit
melawan Yazid. Yang kedua, melakukan reformasi dan restorasi dalam semua perkara dan keadaan umat Islam. Yang ketiga, menjamin keamanan sosial dan politik bagi masyarakat yang tertindas. Yang keempat, menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung terlaksananya hukum-hukum ilahi secara luas. Yang kelima, menebarkan dan menegakkan kebaikan. Yang keenam, mencegah dan menepiskan segala bentuk keburukan. Yang terakhir adalah memerangi dan menghilangkan segala bentuk bid'ah. Jadi itulah beberapa poin-poin mengapa Imam Hussein alaihissalam bangkit melawan Yazid bin Muawiyah. Yang terakhir, sebagai penutup, saya ingin membacakan satu hadis dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna liqatlil Husain alaihi salam hararatun fi qulubil mu'minin la tabrudu abadan." Rasulullah bersabda, sesungguhnya pembunuhan Imam Hussein alaihi salam adalah suatu panas yang membakar di hati-hati mukmin yang tidak akan dingin selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Rasulullah ini menurut saya adalah tolok ukur bagi kemukminan, keimanan seseorang. Jadi kalau ada seorang mukmin yang hatinya tidak terbakar, yang hatinya tidak tersentuh atas pembantaian, atas pembunuhan terhadap Imam Hussein, keluarga dan para sahabatnya, maka hal itu perlu dipertanyakan. Dan pada sisi yang lain, tragedi Asyura itu memberikan motivasi yang sangat besar, melahirkan kehendak yang sangat kuat kepada kaum mukmin untuk mengislah, untuk mereformasi, untuk mentransformasi dirinya dari satu level kebaikan menuju level kebaikan yang lain, untuk terus menjaga dirinya, untuk terus menghisab dirinya sedemikian sehingga ia tetap berada di dalam keimanan. Karena Imam Hussein adalah contoh dan teladan dalam kehidupannya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Ustaz untuk ada menjawab pertanyaan? Oh iya iya. Iya. Pertanyaan pertama ini salah satu ungkapan dari doa ziarah ya. Assalamualaika wala arwahil lati bifinaik. Nah, ini maknanya apa ini Ustaz? Jadi salam kepada hamba-hamba wala arwahil lati halat bifinai. Bifinai. Ya. Dan kepada hamba-hamba yang lebur, ya. Yang lebur, yang tenggelam dalam ketenggelaman. Dalam ketenggelaman Imam Hussein alaihissalam. Ya. Jadi arwah-arwah kaum mukminin yang bersama dengan Imam Hussein alaihissalam itu lebur di dalam arwah dan ruh Imam Hussein alaihissalam sendiri. Jadi bisa dikategorikan bahwa pada dasarnya ruh-ruh para sahabat Imam Hussein alaihissalam
itu tidak lain adalah anggota-anggota badan dari Imam Husain alaihissalam yang tak terpisah dari Imam Husain alaihissalam. Mereka, Imam Husain dan para sahabatnya, itu sudah menjadi satu kesatuan yang tak terpisah di dalam tragedi itu. Makanya ketika kita mengucapkan salam, itu disunnahkan mengucapkan salam kepada Imam Husain dan seluruhnya, pada anak-anaknya, keluarganya, dan para sahabatnya. Karena ruh-ruh yang bersama dengan Al-Husain alaihissalam itu pada hakikatnya satu ruh yang berada pada level yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan kedua, apakah rezim yang berkuasa pasca Yazid masih rezim yang zalim seperti Yazid? Jika demikian, mengapa para imam setelah Imam Husain alaihi salatu wassalam menempuh langkah perlawanan yang berbeda dengan langkah yang ditempuh Imam Husain alaihi salatu wassalam? Jadi kita enggak bisa pungkiri bahwa khalifah atau penguasa setelah Yazid itu juga tetap zalim, ya, tetap zalim. Cuma tingkat dan kadar kezalimannya sudah mulai menurun. Kalau di masa Yazid, memang Yazid secara terang-terangan menentang agama, menolak agama. Dia menyatakan bahwa agama Islam itu, syariat Islam itu sebenarnya buatan Nabi Muhammad saja, tidak ada wahyu yang turun. Sementara penguasa-penguasa lain setelahnya itu tetap berupaya menisbatkan dirinya dengan keislaman. Nah, di situ sama persis dengan ayah Yazid, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Mereka ini tidak menampakkan perlawanan terhadap Islam, walaupun secara secara batinnya mungkin memiliki dimensi yang lain, tapi secara lahirnya mereka tetap menjaga itu. Dan pada sisi yang lain, mereka memang secara tidak tegas dan memaksa para imam-imam Ahlul Bait untuk berbaiat pada mereka. Sementara pada masa Yazid, Imam Husain alaihissalam dipaksa baiat. Kalau tidak baiat, dibunuh. Jadi Imam Husain mustahil berbaiat kepada Yazid. Karena itu, pada sisi yang lain memang Yazid merupakan penguasa yang zalim. Pada sisi yang lain memang dipaksa berbaiat dan mustahil Imam Husain alaihissalam berbaiat. Maka dari itu, satu-satunya alternatif yang paling baik dan rasional adalah bangkit. Beliau ingin darahnya itu menjadi pemicu tumbangnya rezim Yazid bin Muawiyah. Ya, ada pertanyaan lainnya, Pak. Pertanyaan ketiga, bagaimana menumbuhkan semangat Imam Husain menuju kemerdekaan sejati di tengah kebencian pada pecintanya, sehingga hanya mampu bertakziah? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa para imam Ahlul Bait sendiri dalam sejarahnya kita lihat itu juga melakukan takziah. Ya, ini yang harus digarisbawahi. Bahwa para imam juga melakukan takziah pada tingkat tertentu. Jadi takziah itu adalah sesuatu yang logis. Tidak ada kaitannya dengan persoalan itu. Jadi kebangkitan Al-Husain alaihissalam itu memang tidak berada pada level itu lagi. Karena pada satu sisi dipaksa berbaiat, pada sisi yang lain memang kondisi masyarakat pada masa itu serta keislaman, ajaran-ajaran Islam itu sedemikian terpuruk sehingga tidak ada lagi ruang untuk itu. Menurut saya justru dengan semangat Imam Husain alaihissalam kita harus menempatkan diri dalam masyarakat muslim. Kita harus bisa menjaga diri, jangan sampai keberadaan kita itu menjadi
perpecahan di antara kaum muslimin. Bagaimana Imam Hussein justru menegakkan persatuan supaya kaum muslimin di masa itu yang mencintai Rasulullah itu bersatu padu melawan penguasa Yazid. Dan Yazid pada masa itu tidak mengklaim dirinya sebagai seorang yang betul-betul memang berada pada mazhab yang lain. Dan kaum muslimin serta seluruh ulama Sunni dan Syiah itu tidak pernah menyatakan bahwa Yazid itu adalah mazhab Ahlu Sunnah. Tidak. Memang penguasa zalim yang keluar dari Islam. Jadi menurut saya takiyah dalam Islam, dalam ajaran Ahlu Bait adalah sesuatu yang mesti dan merupakan hal yang juga dianjurkan. Sisi yang lain, kita pun harus menjaga persatuan, karena persatuan itu merupakan kata kunci dalam keberhasilan masyarakat muslim. Dengan semangat Hussein, justru kita harus menjadikan persatuan itu sebagai suatu kewajiban bagi kita. Bukan malah sebaliknya. Ya, saya pikir itu. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memilih Imam Hussein alaihissalam ketimbang para imam yang lainnya? Saya enggak tahu maksudnya ini. Mungkin maksudnya gini ya. Memilih, apa hikmah Allah memilih Imam Hussein ketimbang para imam? Maksudnya memilih Imam Hussein untuk syahid atau bagaimana? Syahid. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Jadi sebenarnya begini. Ya. Jadi setiap imam itu, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Ali Zainal Abidin, seterusnya sampai Imam Hasan Askari, setelah itu Imam Mahdi Gaib, itu memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Gak bisa disamakan. Karena itu, seandainya, ini kita menggunakan kata seandainya, Imam Ali berada pada posisi Imam Hussein, sama seperti langkah yang dilakukan oleh Imam Hussein. Bagaimana kalau Imam Hussein berada pada posisi Imam Ali, sama persis apa yang dilakukan Imam Ali. Begitu pula Imam Hussein ketika misalnya berada pada zaman atau memegang amanat keimaman pada masa Imam Hasan alaihissalam, ia pasti berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu pula Imam Hasan kalau berada pada zaman Imam Hussein alaihissalam, niscaya Imam Hasan pun bangkit melawan Yazid bin Muawiyah. Jadi setiap imam itu memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda yang mengharuskannya menyikapinya secara tepat dan proporsional. Saya pikir begitu. Baik Ustaz. Itu pertanyaan terakhir Ustaz. Apa yang tadi? Yang tadi adalah pertanyaan terakhir. Mungkin ada closing statement Ustaz? Ya. Closing statement untuk sebelum ditutup. Begini. Ya, jadi tragedi Asyura itu memberikan pelajaran kepada kita, pelajaran yang sangat berharga dan paling besar. Pelajaran itu adalah bahwa ada nilai yang lebih tinggi dari kehidupan duniawi itu sendiri. Nilai itu adalah kebenaran dan keadilan. Terkadang atau pada kondisi tertentu kita harus mengorbankan jiwa, raga dan harta benda kita untuk menjaga kebenaran dan keadilan tersebut yang merupakan nilai yang sangat sangat berharga bagi manusia. Jadi itulah pelajaran yang perlu diambil oleh kaum muslimin untuk menjaga kedua nilai tersebut hingga akhir hayatnya. Dan itulah dirinya yang sebenarnya.
Dan Imam Husain telah memperlihatkan kepada kita bagaimana ia mengorbankan kehidupan duniawinya, keluarganya, harta bendanya, anak-anaknya, sahabatnya yang paling sejati, yang paling setia untuk nilai kebenaran dan keadilan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih.